Assalamualaikum, selamat pagi pembaca Poskota dan pemirsa Poskota TV. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat meski pandemi masih terjadi. Kembali bersama saya Guru Nara Persada dalam Headline News Harian Poskota edisi Minggu 25 Juli 2021. Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap Poskota di edisi kali ini, diantaranya dari Arena Olimpiade Tokyo 2020. Lifter angkat besi Windy berhasil mempersembahkan medali pertama bagi Indonesia. Dari hasil tersebut, sang atlet pun siap diganjar bonus 1,1 miliar rupiah dari pemerintah. Windy mengaku sempat nervous karena angkatannya berbeda sedikit dengan rival lainnya. Adapun juara nomor putri 49 kg ini direbut oleh Cina. Kemudian medali perak direbut lifter dari India. Dengan hasil ini, Windy tercatat sebagai atlet pertama yang menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020. Selanjutnya, berita kriminal. Di tengah rencana aksi unjuk rasa oleh sekelompok massa, publik dikejutkan dengan beredarnya video demonstrasi yang berakhir ricuh di Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat. Polisi pun tengah memburu pelaku penyebar video tersebut. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus, informasi soal seruan demo Sabtu kemarin telah beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Salah satunya dengan menyertakan logo komunitas dari para driver ojek online. Namun nyatanya komunitas ojek online tidak turun demonstrasi. Ia mengatakan bahwa apa yang beredar di sosial media itu merupakan video hoax dan merupakan video lama yang kembali mencuat di dunia maya. Adapun dalam video tersebut terlihat sejumlah massa coba merangsek masuk ke dalam barikade yang dijaga oleh pihak kepolisian. Berita utama terakhir yang menjadi sorotan Poskota di edisi kali ini yaitu berita gembira terkait penanganan COVID-19 di Jakarta. Angka kasus virus mematikan tersebut mengalami tren positif. Selain terjadinya penurunan kasus harian, tingkat keterisian tempat tidur dan ruang ICU juga menurun. Kemudian untuk angka kematian ada di 1,4% dengan angka kesembuhan mencapai 88,4%. Kabar baik tersebut disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, usai mengunjungi Rumah Sakit Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu kemarin. Ditambahkan Riza, Pemprov DKI juga akan tetap meningkatkan berbagai fasilitas rumah sakit rujukan, tenaga kesehatan, obat-obatan, vitamin, dan semua perlengkapan terus diupayakan yang terbaik. Lihatlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di Poskota edisi kali ini. Tentu saja masih banyak informasi menarik lainnya dengan rubrikasi khas Poskota di hari pekan. Seperti UMKM, komunitas, kuliner, plesir, dan style. Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya, silakan Anda mengunjungi website kami di www.poskota.co.id. Demikian perjumpaan kita, saya Guru Nara Persada, mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Ingat, pandemi masih terjadi, jangan abai protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.